tahun ya. Bisa berapa tahun ya? Kamera. Bisa berapa tahun? Tiri. Tiri tahun. Kalau siapa pertandingan langsung gue ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Langsung tarik ke YouTube lah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Pada hari ini, alhamdulillah cuaca tadi hujan lebat dan alhamdulillah moga pada kesempatan ini pada malam grand final ini AmTV melawan Gavalta bisa berlangsung lancar, aman dan terkendali. Semuanya itu harapan kita semuanya. Terus terang, ini dalam tayang yang sudah hampir satu bulan kita menyelenggarakan kepanitiaan untuk turnamen Pinus kelima ini. Alhamdulillah dalam perjalanannya bisa berjalan dengan lancar, semua berkat dari panitia maupun dari peserta. Nah, harapannya pada malam ini saya Pusra mungkin tidak bisa menyaksikan pertandingan grand final karena ada urusan mendadak. Saya karena istri saya harus ke rumah sakit, jadi ini mungkin karena buru-buru juga saya harus membuka atau menutup undangan dari pertandingan atau kejuaraan dari Pinus kelima ini. Ya, semoga dalam perjalanan nanti dalam pertandingan berjalan dengan lancar dan damai. Itu yang saya harapkan bahwa keutamaan adalah tumbuh sportivitas, bina kekeluargaan dan persaudaraan. Tetap semangat. Semoga di tahun depan masih ada Pinus ke-6. Saya atas nama pribadi maupun keluarga serta dari korporasi berterima kasih khususnya kepada panitia yang telah bekerja dengan dengan seksama dan tidak intinya untuk meningkatkan kita sebagai panitia yang baik bisa melayani seluruh tim yang bertanding di dalam Pinus kelima ini. Saya kira demikian. Kepada Gapolka dan kepada MPW, selamat bertanding, junjung sportivitas, fair play, kita semata-mata dan untuk pertali persaudaraan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Neneng, semoga istri beliau disembuhkan dari ini. Ya, untuk berikutnya, demi keselamatan hari ini kita bertanding, kita akan bocorkan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz Bobarul. Silakan Pak Ustadz.